Rosé lo. Iki wes lo, dulu apa? Dasen yang ngisar lo tuh. Wes kalau dasen yang gue kayak lo. Pagi bro, mau berangkat mancing ya? Mau jemput kawan dulu, nanti bertemu di Pantai Pasir. Rencananya mau ngetrip. Mau ngetrip di sebelah baratnya Pantai Pasir, bro. Oke bro, ikutin terus, tonton terus. Baca lagi sih. Jumpa lagi kawan, kali ini BCL Fishing hadir bersama Modin, Ireng dan Imron. Perjalanan menuju spot kali ini cukup mengasyikkan, melewati beberapa pantai, tengah-tengah hutan, tebing-tebing terjal dan semak belukar lebat di tengah belantara. Pemandangan alam yang indah sering menggoda kami untuk mengambil momen. YouTuber mas. Lawan tak. Menyusuri jalan hutan di bawah tebing tinggi harus berhati-hati kawan. Bebatuan licin berlumut sangat berbahaya jika terinjak. Tebing batu ini merupakan benteng besar Samudera Hindia. Pupuk tak ya. Ya ya. Area yang benar-benar jarang dijamah manusia. Subur. Perlahan-lahan, Ireng dan kawan-kawan menuruni lereng tebing menuju ke titik spot yang dituju. Apa gua nih? Ini nempel-nempel yang kecerlitan dinding-dinding loh. Nampaknya, spot yang dituju sudah dekat. Ini dia, spot kita hari ini kawan. Saksikan sampai akhir ya kawan, akan banyak keseruan di trip mancing kali ini. Wih, batu mandi ada kalau. Tak tahu teh kan ronggon, kayaknya ada kalau. Battle bro wisan. Wis battle wisan arepe. Hes. 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 Wong eta lawang kulon. Tak menunggu lama, seusai prepare, Ireng Modin dan Imron segera melempar umpannya. Like ron kambing. Modin mengambil posisi di atas batu karang. Lemparan pertama Modin hari ini. Belum juga lama Modin memainkan umpan, tiba-tiba Ireng mendapatkan strike. Oke. Strike. Ireng strike. Oke. Berat.
Ngaco ya? Ini gak nunggu ngirang. Eh, bisa orang apa tuh? Oh, berdayan. Pak. Nampaknya ikan cukup berat untuk diangkat. Imron segera turun membantu. Mani, mani. Mani, lidere, lidere, ceklan. Lidere, ceklan. Iwa, iwa, iwa. Rene, rene. Jangan, jangan sendoli lili li. Lili ya. Rupanya seekor ikan kakak tua yang didapatkan. Eh, ayo mas. Aku lagi mek cili-cili anu wis. Muah mas terus. Standarnya iki mas. Standarnya bayam wis sak meneh. Standarnya bayam wis sak ngono. Utuh, utuh bayam apa to iki? Eh, mosok jenis bayam apa? Oh, bayam mas. Tapi kok ngono? Jo. Urung-urung wis. Minone dicepotne, Mas. Wis. Gancok. Ireng mulai tak itu. Eh, wis. 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 Oh, wis. Pincang, pincang. Oh. Kau yo. Ya ya kancok. Mari kita lanjutkan kawan. Imron beberapa kali mendapat sambaran, tapi sayang masih lepas. Wah, nyapo? Aja mau pengaruh sih. Anu mu ganti nanti triplemu. Eh, triplemu cekan di se. Triplemu cekan di se, man. Beberapa saat, akhirnya Imron strike juga meskipun ikan kecil. Asu, ais, lawan di pondong ya, ais. Tinggal Modin yang belum strike hari ini. Kita lanjut ya kawan. Bilang strike bro. Lagi-lagi di saat Modin memainkan umpan, justru Iren yang mendapat strike kembali. Bilang strike bro. Yo. Yo, cok. Modin berlarian menuju posisi Iren strike. Hey. Yo! Modin segera menyiapkan jangkar untuk mengangkat ikan. Napa? Yo
yo jo. Tane aduh kok. Jancok ini melepunnya ngerti loh. Cuk! Asuh mana ini? Nah, jangkar mas. Nyapu ini. Jangkar mulai diturunkan. Iki wis blong lho iki. Urung ka lho. Delok ana ning diparane. Ora iso nyep. Angkat rodoan. Iki wis tak angkat nyantol ka lho. Jong, rung, rung. Nah, yo ngono lho. Nah. Hei. Jo. Hah? Putus-putan ini kurang aduh, aneh sekali gacok ini aneh lo menjangkar jegrosi lo ini wes lo, dulu anto dasenya ngisal lo tuh wes lo, dasenya ngisal lo peh wong koyong nanti sih ini kurang jubur lo haa gantok, jangkar itil ini kena apaan ini? Orang kenaan gue duh, ini kena ngubet pancingmu ini ya gue, sangat ini nih kalem, kalem, kalem kendono lho namu ya kakak lho yoyo ikro coknya langsak kepe lho coh setelah susah payah akhirnya ikan dapat dinaikkan rekam ket kokono aku ket kom laku blupin bro lek aku mancing ini tutno lho mas sing biasanya setrek sopong lho rosok lali. Eh? Nek buline. Cok. Sing biasane strek sapa ngono iki lho. Tutno jangkare aku butuhe. Nggih, Mas, nggih. Nggih, Master, nggih, nggih. Dadi cepet minone. Nggih, siap, Master. Dancur, dancur. Wah, kontes, Bro. Wah, ya, Bro, dia. Wah, ya, 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 ya. Tah, tah, den, tah, den, tah. Cok. Lah, ceklen tak nyepot. Anu minone. Jangkar mas, oh no, akan kenek jangkar belubian. Ya tuh, pak gede sih tak ya. Nenda, yuk batu lagi. Yo, ulung kena top nih. Tak kena ini. Yo mas, menang ya. Yo mas, siap. Nih mas, jadi tukang cepat-cepat mas ya. Terlalu cepat-cepat mas ya. Ada tengah. Blue ya. Blue pin mas ya. Eh ya ya tak tak tentak. Yo blue pin. Limbran ni ke? Limbran. Wang tarik ni. Wah. Cok. Tamu. Sepatku biar mas. Sepatku mas. Eh? Sepatku biar mas. Mas. Dulu pemain ni mas. Yo aduh. Dan sampai segoro bro jandan cok ora suwiranyang bro gane bedel oleh iwak lupin dia gatel kok koyo mas pengino cok nyang kosong lho asring ngene tuh
asu wah. Wani dijet, wani jejer nih mas. Edan, ramah masuk akal. Memu kuat toh mas. Iya bro. Ya tewak ya nengar pun aku nemu nih. Dia sendiri ya. Wes. Teko. Banyak sambaran. Ternyata banyak sambaran, guys. Bebas, Mas. Gogonan. Gak udah mas. Cok. Oke bro, cukup bro perjalanan hari ini bro. Oh cok. Tentang tahun gue botak ya. Hasilnya bro. Penguasa lautan aja. Selling. Cok. Oke, dukung terus, jangan lupa like, subscribe, komen, bro. Channel BCL Fishing. Bos. Jadi trip-trip selanjutnya lah. Sampai oleh pokoknya. Sampai enggak bocor. Assalamualaikum. Dadah. Terima kasih kawan yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di trip mancing selanjutnya. Lupin bro, Mas, aku mancing itu tutno lo mas. Sing biasane setrek sopong lo masuk lali, Nek buli nih cok. Sing biasane setrek sopong lo itu tutno jangkare aku butuhin. Gih mas, gih master gih. Jadi cepat minone. Gih siap master dan cok jadi wah, kondis bro, wah ya bro dia, wah ya, tak.